balik lagi di channel aku, Yulindri Pak Revi. Yeay! Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat guys. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain ya guys. Oke, kalian yang lagi ada di rumah, karena kita nggak bisa kemana-mana sekarang ya. Semoga wabah ini bisa teratasi dengan cepat, dan kita bisa jalan-jalan seperti biasa, seperti dulu lagi guys. Kalau kalian di rumah aja, kalian nontonin video-video aku aja ya. Biar kalian nggak suntuk gitu loh. Iya, siapa gua gitu ditontonin videonya ya. Oke, kali ini aku mau nonton lagi videonya Bang Alif, karena aku udah lama nggak ngeresin kan videonya Bang Alif. Ini Bang Alif udah banyak banget ya upload video dan aku belum nonton gitu. Aduh, beberapa aku udah nonton. Nah, ini aku mau ngeresinkan video yang aku belum nonton, dan ini adalah first impression aku. Oke, jadi aku belum nonton sama sekali videonya, dan ini adalah lagunya insya Allah dari Maher Zain, cover fingerstyle dari Bang Alif Bata. Oke, sebelum kita mulai guys, jangan lupa kalian like dulu kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Kalau misalnya kalian gak suka, kalian kalau misalnya kalian gak suka, kalian dislike aja. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Karena 1 subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video selanjutnya. Nah, by the way guys, sebelum aku mulai videonya, aku mau share dikit nih ke kalian. Di beberapa video reaction aku tentang videonya Bang Alif, pada ada klaim-klaim yang bukan dari Bang Alifnya gitu loh guys. Kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh komentar di bawah, kasih tahu aku kenapa gitu loh. Aku rasa itu bukan dari Bang Alifnya sendiri, mungkin videonya dibajak atau videonya dicuri klaimnya atau gimana gitu. Bajak klaim hak cipta itu gimana sih guys, apa dia punya otak atau enggak gitu loh. Jadi ada beberapa video aku nggak publish dulu, jadi mohon maaf banget kalau misalnya kalian mau nonton itu tapi nggak bisa lagi gitu loh guys. Kasih tahu aku ya di komentar ya. Oke, kita mulai aja. Dan di sini aku lihat Bang Alifnya pakai apa itu, pakai solasi sama botol. Buat apa, buat apa? Dan masih ada kopi dan sebab rokok. Oke, by the way, itu untuk apa gitu loh. Oke, kita lihat aja. Oke, sabar, lupa. Oke, untuk perkusinya ternyata ya. Dan dia bikin sendiri loh. Itu solasi, bukan solasi biasa. Dan itu sebenarnya adalah drum. Jadi tinggal dipetik, dipetik atau disentil-sentilnya gitu. Kayak kayak ada perkusinya gitu loh. Wah, keren nih. Dan itu ada botol susu bayi ya. Itu nyolong botol susu anaknya atau gimana itu? Keren banget sumpah. Kreatif sekali. By the way, ini aku lihat perubahan video-videonya Bang Alif ini agak lebih bersih kulihat ya videonya, gambarnya gitu loh, dan lebih jernih suaranya juga gitu loh. Gila. By the way, aku nggak apa lagunya, jadi aku cuma tahu itu doang gitu. Lincah sekali jari-jarinya ya.
tuh sederhana banget tuh, cuy. Ada yang nyanyi, sumpah ya, tetap seperti biasanya ya permainan Bang Alif. Oke, okay guys, habis lagunya. Sip. Wah, gila, aku udah lama nggak nonton videonya Bang Alif dan sekarang udah lebih bagus lagi gambarnya. Aku suka banget dan kreatif, lebih kreatif tuh kayak pakai selasi sama kayaknya itu gulungan isolasi ya sama botol susu. Mungkin botol susu anaknya nggak kepake lagi, dipakainya untuk jadi perkusi untuk musiknya gitu. Wah, gila, kreatif sekali aku. Aduh, aku udah nggak paham lagi sama Bang Alif tuh sederhana banget tapi bikin musik itu kaya gitu loh. What? Itu kreativitasnya level berapa? Kalau kalian pengen nilai, kalau komentar di bawah, menurut kalian kreativitasnya level berapa gitu nih Bang Alif ya. Aduh, udahlah, udah kita nggak usah ngomongin lagi. Aku udah banyak ngomongin hebat banget soalnya ngerti ya. Aduh, makasih buat kalian juga ya yang hebat juga. Menurut aku kalian tuh hebat guys, kalian adalah semangat aku untuk bikin video-video. Walaupun aku kemarin sempat ketumpahan laptop aku, ketumpahan kopi, curhat dikit ya, aku udah sempet down gitu loh. Dan aduh, ini aku masih bisa bikin video apa enggak tanpa laptopku gitu loh. Soalnya aku ngedit pakai laptop, terus aku dengan putus asanya aku bongkar sendiri, terus aku lihat video YouTube gitu kan gimana cara membersihkan laptop dari tumpahan kopi, dan aku bongkar sendiri dan aku cuci guys pakai Sunlight. Sumpah, aku cuci pakai Sunlight tuh motherboardnya ya, dan keyboardnya yang terkena tumpahan kopi itu, dan tumpahan kopinya tuh lengket banget. Dan alhamdulillah bisa hidup kembali guys. Alhamdulillah. Ya Allah, masih diberi kemurahan rezeki. Itu adalah kemurahan rezeki juga ya. Sempat gak hidup lagi, aku mungkin stuck gitu loh untuk bikin video. Dan wah, gila. Support kalian juga membuat aku semangat juga guys. Terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis dan dengerin curhatan aku ini. Dan thank you udah like dan subscribe. Oke, semoga sehat selalu dan diberi kemurahan rezeki. Oke, guys. See you on my next video. Bye-bye.